whole genomic sequencing dan hasil retest yang lain yang dilakukan itu hasilnya adalah negatif. Jadi sekali lagi ketiga WNA tersebut negatif untuk varian Omicron. Nah tentunya ini membuat kita bersyukur di tengah-tengah persiapan masyarakat Sulawesi Utara yang sebentar lagi akan merayakan Natal. Ini adalah berita gembira, tetapi tentunya tidak bisa menyurutkan kewaspadaan dan disiplin kita dalam menerapkan protokol kesehatan.